cowoknya lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kamarnya malah tenggelam. Mereka semua yang ada di ruangan itu ngira kalau terjadi kebocoran. Tapi ternyata mereka tuh lagi ada di dalam tes bertahan hidup dengan ruangan yang dipenuhi air dan juga terkunci. Tapi yang hebatnya mereka tuh sama sekali gak panik dan langsung menyelusuri semua ruangan dan menggunakan selang yang disambungkan ke lubang toilet untuk bernafas. Di situ mereka pun menggunakan selang itu secara bergantian supaya bisa bertahan hidup. Tapi lama-kelamaan mereka juga tetap akan meninggoy kalau gak nemuin jalan keluar. Akhirnya salah satu dari mereka inisiatif untuk berenang dan langsung memukul kaca yang ada di depannya berkali-kali. Sampai akhirnya kaca itu pecah dan akhirnya mereka pun selamat nih. Dan terbawa arus ke ruangan yang ada di sebelahnya. Mereka semua pun berhasil lulus tes bertahan hidup. Tapi sayangnya dari semua banyaknya yang selamat, ternyata ada satu orang temannya yang gak selamat.